Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak tunjuk dekat korang yang aku baru beli guinea pig baru. Dah beberapa hari lah. So kalau korang nak tengok guinea pig dia, ini dia. Ni soklet. Dua ekor aku dapat yang ni. Tapi yang dia ni jantan. Dia ni sombong sikit, nak pegang lagi. Yang ini lagi seko. Ini betina. Betina ni besar betul. Comparekan aku punya yang ni kan. Kecil je. Yang dua ekor ni besar. Besar bapak ni. Besar-besar bas. Aku tak tahu owner macam mana. Ni aku beli daripada orang. Orang nak jual, dia tak nak main dah. So kita beli lah murah-murah. Kita beli murah-murah je. Yang tu yang kecil. Yang ni umur 2 bulan. Yang 2 ekor tu aku tak tahu berapa bulan. Owner pun tak tahu berapa bulan dia punya umur. So nak buat macam mana kan. Ni setup baru lah. Aku tukar pakai Kapet potong. Tengok lebihan potong. Ya, 2 ekor baru beli. Nanti aku ingat nak tambah lagi betina seekor. Betina seekor lagi sebab ada dua jantan ni. Seekor je betina, mana bisa. Teruk lah betinanya, kena kerja teruk tu. Tapi tak pun, sebab aku punya tu dia malu-malu lagi. Dia malu-malu. Aku tak tahu ada ni. Tapi nak kena tunggu dia matang tu. Sebab umur dia baru 2 bulan lebih. Kalau nak buat induk dalam umur 4 ataupun 5 bulan macam itu. Betina pun sama, 4 hingga 5 bulan. Sebab nak bagi dia punya baka tu okey. Lepas tu time nak beranak nanti tak ada risiko lah untuk mati. Sebab tu induk kena tua sikit macam ikan laga. Macam gitu. Betina ni kuat kat makan ni. Aku tak tahu lah dia mengandung ke apa kan. Sebab perut pun nampak macam besar. Apa-apa nanti kita update lah. Bila dia dah beranak ke. Mungkin. Yang jantan ni sombong. Paling sombong. Nak pegang pun tak nak. Lari tu. Tutup takut. Tengok. Nak pegang sikit pun tak boleh. Lari. Takut. Jantan aku lepak. Dia penat. Tapi dia dah ada kawan lah sekarang. Sebelum ni dia sorang-sorang je. Besar pula tu tempat ni. Dia sorang. Puati. Lepak. Tidur mata buka. Kalau kau nak tahu guinea pig ni, dia tidur boleh mata terbuka ataupun tertutup. Kalau mata dia tertutup tu maknanya tempat ni dia rasa selamat ah untuk tidur tutup mata. Tapi kalau dia macam was-was lagi, dia tidur buka mata. Itulah perangainya. Sedikit sebanyak yang aku tahulah. Yang jantan ni banyak buat hal ni. Tadi dia pergi gigit yang benda ni. Kapet ni dia gigitnya belah hujung bersama. Itu aku letak benda ni, kayu ni, supaya dia tak gigit. Dia tak gigit nanti bersepah. Sebab ada span dalam ni. Kalau korang tengok ada span. Ada span tu pisang lah. Kalau dia gigit bersepah aku terabur. Nak buat macam mana lagi kan. InsyaAllah nanti. Weh, berhenti kencing mat. Habislah kapet bawah aku. InsyaAllah lagi beberapa hari lagi kita akan beli betina lagi seekor. Betina lagi seekor yang lawa-lawa sikit. Yang cantik-cantik. Supaya dia boleh kawan lah dengan tu. Umur dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu. Okey lah. Aku dah jumpa dah betina 5 bulan ni.
murah, mantap. Diorang ni berkepit dua, aku tak tahu. Berkepit dia dua ekor ni, jantan pun penakut dia ni. Tak tahu ada tak biasa lagi ke apa. Tapi kita tunggu lah beberapa hari lagi untuk dia biasakan kita. Sebab ini baru 3 hari ni dengan aku. Baru 3 hari. Okay geng, sampai sini saja video kita pada malam ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan sebagainya. Oh, dia keras. Dia kalau ada bunyi-bunyi pelik, dia keras. Dia freeze. Itulah. So, jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.